Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama, Mimin awali dengan yang manis-manis dan enak-enak, nih seenak dan semanis Ayu Ting Ting tentunya. Di sini Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman buka puasa dari lasiolacafe.id. Di sini terlihat sangat enak, nikmat sekali ya kuenya, dan buka puasanya nasinya juga tuh enak sekali. Selamat berbuka puasa untuk sahabat semua di rumah. Dan berita yang terbaru di sini ada Ayu Ting Ting yang menggunakan baju berwarna kuning dan kardigan dari Ating Fashion. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan lovely cardigan by Ating Fashion for today. Jangan lupa semua ngabuburit nonton pas buka Trans 7 live jam 16.30 waktu Indonesia Barat ya. Cantik sekali, fresh, dan pastinya senyumnya sangat membuat penasaran setiap orang yang melihatnya. Dan dari postingan tersebut nih ya, banyak sekali komentar berdatangan nih di akun Instagram Ayu Ting Ting tentunya. Di sini ada dari Ating Fashion. Halo guys, jangan lupa order ya di Ating Fashion tentunya. Dan di sini juga ada Ishashkan Vikias nih memberikan komentar di akun Instagram Ayu Ting Ting, memberikan love-nya berwarna biru untuk Ayu Ting Ting. Wow, Ishashkan Vikias, terima kasih love-nya. Dan di sini Ayu Ting Ting menjawab, baby, I love you too untuk Ishashkan Vikias. Dan di sini juga ada si cantik pemeran Ica di Antv ya, serial drama yang tidak mungkin bisa terlupakan oleh para emak-emak di semua sudut Indonesia. Ica juga mengomentari nih akun Instagram Ayu Ting Ting. Tina Data juga mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting, memberikan love-nya untuk Ayu Ting Ting hari ini ya. Beruntung sekali Ayu Ting Ting bisa di like dan di komen oleh Tina Data, si cantik Ica, pemeran di salah satu sinetron India favorit Mimin juga tentunya. Sehat dan semangat selalu untuk Tina Data dan Ayu Ting Ting juga, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Cantik sekali ya hari ini, beautiful, full, full, full pokoknya untuk Ayu Ting Ting hari ini. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting ya, masih nih dalam suasana berbuka, fresh, cantik, sangat menawan Ayu Ting Ting di foto ini ya. Di sini Ayu Ting Ting mengajak kita untuk, di sini Ayu Ting Ting mengajak kita semua untuk bukber bersama teman-teman di The Halu Cafe. Yang belum punya rencana bukber bersama, di mana tempatnya? Yuk rencanain bukbernya di The Halu Cafe aja. Gak perlu khawatir tanggal tua karena harganya sangat terjangkau banget. Kapan lagi buka bersama dan buka puasa bisa langsung ketemu ownernya, yaitu Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua di rumah, jangan lupa nongkrong di The Halu Cafe ya. Bukanya mulai jam 4 sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Bisa ketemu Ayu Ting Ting nih sekaligus bisa silaturahmi dan ngobrol bareng bersama Ayu Ting Ting. Kapan lagi coba, yuk nongkrong di The Halu Cafe tentunya. Halu terus kakak. Berita selanjutnya di sini Mimin akan memberikan informasi mengenai Ayu Ting Ting yang berada di pos hari ini. Openingnya sama Seb Norman dan Ayu Ting Ting, makin pinter ngegombal aja nih berduaan. Ada Ayu Ting Ting bersama Seb Norman Ismail tentunya. Obrolannya seru dan bikin ngakak. Dan informasi kedua di sini ada Ayu Ting Ting bersama Andre Taulani ya. Di sini memerankan sebagai Mas Ari. Dan di sini juga ada Wendy Cagur nih ya, yang berperan sebagai Tarsan yang masuk studio menggunakan helm spesial ya. Wah, lucu banget di sini ya perannya. Dan di sini ada Bulan
Bulan Suneta yang suaranya sangat merdu, lembut dan sangat indah. Di sini duet bersama Andre Taulani, lagunya sangat menyentuh hati. Akhirnya Mas Ari menemukan partner duet yang cocok. Andre Taulani, Bulan Suneta. Cantik dan manis banget ya Bulan Suneta. Pantes deh kalau semuanya tertarik sama Bulan. Dan di sini dilansir dari akun Instagram Robi1202. Balas-balasan pantun gak bisa balas Andre mati gaya. Lucu banget ya gaya Andre Taulani yang lagi mati gaya karena gak bisa jawab balas pantun dengan Ayu Ting Ting dan Wendy Chow. Dan dilansir dari akun Instagram Setarwati, main gombalan Ayu berdua seru juga sampai jatuh Ayu digombalin. Di sini Ayu Ting Ting memang jago banget ya ngegombal, apalagi yang digombalinnya ganteng kayak Seth Norman. Kelepak-kelepak deh jadinya Ayu Ting Tingnya. Mau dong Mimin juga digombalin sama si Eneng Depok yang sangat cantik menawan. Dan di sini tak tanggung-tanggungnya Ayu Ting Ting berperan sebagai Elsa. Ayu ada-ada aja, Elsa bisa nyanyi wayah-wayah. Di sini Ayu Ting Ting walaupun berperan sebagai Elsa masih ya ciri khasnya sebagai Neng Depok terasa kental sekali karena di sini jingrak-jingrak terus nih. Pokoknya is the best untuk Ayu Ting Ting. Semua peran yang dia mainkan selalu bisa membuat sahabat di rumah ketawa abis ya. Sehat dan bahagia selalu untuk Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Yeni Murianti. Ngisi waktu luang buat TikTok malah digerebek Ayu Ting Ting dan Krisna Fahrezi. Memang hobi ya bikin TikTok. TikToknya juga mantep-mantep deh. Tapi di sini waktu mau main TikTok, digerebek terus ya sama kru-kru yang ada di sana. Jadinya Ayu Ting Ting gagal lagi deh beberapa kali. Dan dilansir juga dari akun Instagram Mak Nur Story, gagal maning ya ay. Dari tadi kegep mulu lagi TikTokan. Mimin jadi penasaran seperti apa ya hasil dari TikTokan ala Ayu Ting Ting dan Krisna Fahrezi. Bagi sahabat semua yang penasaran, jangan lupa terus ikutin channel ini ya. Pastinya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting tentunya. Dan ini dia hasil TikTokan Krisna Fahrezi dan Ayu Ting Ting yang beberapa kali gagal karena banyak kejadian-kejadian kecil yang mengganggu. Dan ini dia hasilnya. Wah, luar biasa ya. Ayu Ting Ting dan Krisna Fahrezi memang sangat kompak, cocok banget deh kalau udah main TikTok. Serasi dan pastinya membuat senang hati yang melihatnya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.